Halo teman-teman Jidro Gaming, kembali lagi kita mainin SnowRunner. Udah lama banget nggak gue mainin dan ternyata yang semakin seru sekarang ini banyak map dan juga mod kendaraannya yang baru-baru ya. Jadi, wah gue udah semakin semangat lagi buat mainin lagi buat teman-teman. Jadi, kali ini kita akan main ceritanya nih lagi ikutan Top Truck Challenge. Jangan cuma mobilnya aja yang Top Truck Challenge nih ya, Ford Bronco. Tapi mapnya ini juga adalah sebuah map yang ada aslinya ya, Top Truck Challenge. Itu adalah sebuah kejuaraan di Amerika, dan itu salah satu yang suka gue ikutin. Nanti teman-teman bisa coba search Top Truck Challenge ya, seperti yang ada di cup mesin nih, tulisannya seperti ini, Top Truck Challenge. Nah, jadi kita kali ini akan nyobain, nyicipin tracknya. Kita nyalain dulu. Kita akan cobain, nyicipin, tapi mungkin nggak semua dulu. Jadi gue akan coba buat tar nih, gue gimana ngilanginnya ya. Delete, 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 delete. Oke, nah. Nih, gue akan ke bagian yang sini dulu, teman-teman. Gue akan ke bagian sini dulu ya, jadi gue ke yang sini dulu. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi kalau teman-teman mungkin yang subscriber lama Jejelogi Gaming dari zaman gue masih main Spin Tires ya sebelum Matranen, itu gue sempat mainin juga map Top Truck Challenge. Nah setelah itu sekian lama nggak ada, akhirnya ada lagi nih di SnowRunner nih. Ini dia yang gue senang sekarang nih, kembali lagi mapnya. Jadi Top Truck Challenge ini dia bentukannya itu dia lombanya ketangkasan ya. Tracknya macam-macam, ada yang batu, ada yang lumpur, ada yang bener-bener wah sampai mobilnya jebur hilang sampai saatep, dan itu benar-benar ekstrim. Ini kita akan nyobain dulu ceritanya nih yang SS pertamanya ya, stage yang pertamanya. Ini batu-batu kita harus lewat celah sini. Gua akan pindah dulu ke L, pindah ke low dulu, baru kita mulai. Ntar low-nya pakai yang low yang minus, jadi lebih pelan lagi, lebih ngerayap lagi. Oke. Oh, lihat travel lah teman-teman. Travel suspensi panjang banget ya. Majuin, terus kita geser kameranya. Oke, ke kanan sedikit setirnya. Baru ke kiri. Mainin setirnya dikit. Oke. Ini kita nggak boleh kena cone nih teman-teman. Wah, sampai miring banget. Mundur dulu. Oh, mundur mesti ke auto dulu. Oke. Oke, gas aja. Aman, aman. Wah. Masih... ya, jatuh kone. Kone jatuh. Kita mundur sedikit. Oke, setir kanan lagi. Oke. Gue pengen coba miringin kiri deh di sini. Ya, 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 kena kon lagi kita. Si rada kanan. Emang gue lihat benar-benar belum sempurna sih mapnya. Jadi tadi ada bagian yang bannya kayak jadi ngambang gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita udah finish yang itu. Kita lanjut ke halang rintang berikutnya. Ini kalau asli namanya frame twister. Eh, bukan. Ini lock apa gitu ya. Soalnya ada papan. Ada ininya tuh. Ada kayu-kayu di depan. Gas aja di sini. Oke. Ini yang seru nih. Bener-bener kayak track asli ya. Kalian harus nonton di YouTube Top Truck Challenge. Oke, sejauh ini aman. Gak terlalu masalah karena ini emang mobil spek untuk Top Truck Challenge ya teman-teman. Jadi sejauh ini masih aman. Nanti kita tetap akan cobain lagi di map ini. Tapi kita bakal cobain satu-satu mobil lain yang gak se-ekstrim ini ya. Itu bakal lebih susah lagi. Oke, yang berikutnya gue akan menuju ke yang halang rintang berikutnya. Kita pindah dulu sedikit. Ntar gue pengen lihat dari dalamnya nih. Nah, ini view dari dalamnya. Oke sih mobilnya, modnya lumayan.
Balik arah. Waduh, waduh, waduh. Waduh, 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 waduh. Waduh, waduh. Oke, ini dia teman-teman. Mungkin kita coba dari arah sebaliknya kali ya. Ini full batu semua. Gila sih, dan panjang banget treknya. Kita cobain dari ujung sini. Nah, ini oh, ini disediain fasilitas kalau misalnya teman-teman ada yang kebelet bisa kencing dulu di sini ya. Saya nggak bisa turun orangnya. Oke, bismillah, kita coba langsung aja ya. Gue pengen ala cowboy, ala barbar, jadi coba gue gas aja terus. Gas aja terus. Maju terus, gak ada masalah. Oh, depannya nahan. Oh, tetap maju. Gue suka banget geser-gesernya batunya di SnowRunner ya. Real banget. Waduh, duh, duh. Wah, itu gesernya rada lebay sih. Gue pengen coba pakai hak. Waduh, waduh, waduh. Satu plus dulu kita bilang ya kalau zaman di SnowRunner. Oh, yoi. 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 Sumpah seru sih. Seru banget. Seru. Ya, 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 kamera. Ya, ini winch-nya nggak tahu bisa dipakai atau nggak pas mati. Oke, oh, bisa teman-teman. Oke, bisa. Oh, bisa. Ayo diri. Kok nggak mau diri-diri ya? Pohonnya roboh di sana ternyata. Oke, kita ganti dulu ke sini. Oke, nah, oke, asik, sejauh ini asik, dan kita akan coba ke part yang rintangan berikutnya. Gue juga belum tahu apa lagi nih berikutnya. Arahnya sih lanjut sana ya. Gue sambil cek mapnya. Ini nih sih mestinya nih lurusan ini, tapi gue nggak tahu. Oh iya teman-teman. Ini namanya tow test atau apa gitu. Jadi sesuai kayak aslinya juga, kita harus narik truk yang dalam keadaan mati ini sampai ke paling atas ya. Kalau misalnya kita nggak bisa nyampe ke atas, panitia nanti akan ngitung sejauh mana kita bisa narik truk ini. Ini kan tanjakan terus sih ke atas. Wah, ini benar-benar kayak asli sih. Kita coba aja. Kita coba aja. Oke. Kita langsung gas. Bismillah. Handbrake lepas. Nah. Oke, okay. Wah, ini benar-benar kayak asli ya sih. Ini gua masih pakai auto ya. Gua akan coba pindah ke low sekarang. Biar lebih ada tenaganya. Ini kalau gua pakai low emang dia lebih pasti sih, soalnya lebih torsinya lebih dapat. Tapi kalau lagi lombanya, keburu kalah duluan. Soalnya yang lain tuh bener-bener pol. Cepet banget dia nariknya. Ayo, coba. Low plus. Biar agak ngebut dikit. Bisa nggak ya? Ayo. Masih bisa nggak ya? Oh, masih bisa. Oke, okay, nggak bisa. Nah, ini kalau aslinya, kalau udah berapa detik dia diam di tempatnya, berarti ya udah dihitung sampai sini. Ternyata nggak bisa, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, itulah dia. Kita nanti akan coba pakai mobil lain lagi. Kira-kira mana yang bisa narik truk ini sampai ke finishnya. Oke, okay, ini akan gue lepas dulu sekarang, karena kita udah selesai ya di bagian situ. Wah, sumpah seru banget sih, teman-teman. Coba ya, gue lihat lagi ke maps. Kalau ngelihat berikutnya ini jalurnya nggak tahu nih, bisa ke kanan nggak ya? Ke kanan sini. Kita coba aja ya. Kita coba aja bisa nggak sini? Ke sini. Kalau nggak ya kita mesti lewat. Lewat sini lagi kayaknya. Kita coba dulu.
Encounter. Oh, bisa 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 lewat sini. Tapi gue nggak tahu ini kalau yang aslinya apa di yang bagian sini ya, nama nama halang lintang ya. Kita mainin aja. Asik, seru banget. Oh, yang itu kayu-kayu semua kita sambil lihat lagi. Emang kesini jalur ya, teman. Waduh, waduh. Wah, ini lumayan juga nih. Aslinya kayak gini juga bikin gampang rusak nih bagian kayak kaki. Waduh, waduh. Coba dari dalam. Nah, nah, nah. Tuh, susah loh lot kalau kayak gini. Apalagi kalau bannya kecil. Wah, ini sih susah sih. Ini ketolong bannya aja gede banget. Oke, ayo. Mundur dikit, kita akan ambil sebelah kiri. Wah, waduh. Waduh, waduh, waduh. Mesti sabar ya. Wah, masih belum mau habis. Sabar. Wah, nyangkut sini. Mau nggak? Bisa. Terus. Terus. Wah, dua. Oke. Oke. Ini mobil maju terus. Kita finishin bagian ini. Kanan. Waduh, masih ada lagi, teman-teman. Oh, ini susah sih sebenarnya sini. Kebayang pakai mobil biasa. Waduh, waduh. Ngeliatnya mulai agak susah. Wah, masih nanjak lagi. Asik banget treknya. Wah, asik banget. Kayaknya udah mau finish kita bentar lagi. Kayaknya udah mau finish. Wah, ini bener-bener track buat muji. Muji semua. Muji semua sini. Oke, satu plus. Satu plus. Hei, kemana kita nih arahnya? Ke kiri, bentar. Oh ya, kita ke kiri. Ya, kita masih ada di dalam halang rintang yang sama ini, teman-teman, yang tadi. Panjang juga jalurnya. Ke kiri dulu. Oke, kanan. Wih, asik. Oke, terus. Batu lagi bagian atas. Sekarang arahnya ke sini. Ya, kita masih tetap di dalam rute yang sama. Oke. Wah, seru banget sih. Waduh, 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 waduh. Mundur sedikit. Ini asik ya, jalurnya padat banget. Maksudnya lika-liku terus balik arah kanan kiri. Ini ke kiri lagi sekarang. Kita ikutin terus jalurnya. Dari tadi gue udah gak mikir, gas aja pokoknya.
Wah, ini mobilnya bener-bener tank banget nih. Ini ke kanan. Asik banget ke kiri. Kanan, dan kita akhirnya finish juga teman-teman di halang rintang yang ini. Seru banget ini tadi jalur yang kita lewatin nih. Kita puterin ini semua nih teman-teman. Wah, asik banget teman-teman. Tapi asik, berasa sih capek ya teman-teman. Tapi ya mungkin sekarang segitu dulu teman-teman. Kita udah setengah bagian dari map ini kita selesain. Nanti di berikutnya kita akan nyelesain yang bagian sini ya. Ini kayak juga banyak yang menarik nih bagian sini. Jadi kita akan selesain si track Hollister Hills ini ya, Top Track Challenge. Jangan lupa kalian juga tonton video asli Top Track Challenge. Seru banget, dijamin gak rugi. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa pastiin udah subscribe channel Digilogi Gaming. Sehat-sehat buat kalian semua, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.